Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Kita kembali belajar melalui live streaming. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan beberapa pekan yang lalu, yaitu mengenai materi dimensi 3. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa materi yang sudah sampaikan lewat pembelajaran, telah disampaikan pengertian tentang kubus, tentang dimensi 3, yaitu yang pertama kubus ya, selain kubus juga nanti ada balok, ada limas dan sebagainya. Dalam dimensi 3 yang akan dibahas pertama adalah ada jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Itu dari bidang kubus, balok dan sebagainya. Yang telah saudara terima beberapa waktu yang lalu dalam video pembelajaran, saya telah menyampaikan bagaimana cara menentukan jarak titik ke titik dan titik ke garis. Pada kesempatan ini saya akan langsung membahas secara lain masalah jarak antara titik ke titik dan titik ke garis. Soalnya kalau dalam video ada beberapa dari rekan kalian yang masih belum bisa dimengerti. Oke, kita langsung ke papan tulis. Di sini ada gambar kubus. Saya sudah gambar sedemikian rupa. Ada jarak antara titik ke titik dulu ya, yang atas ini jarak dari titik ke titik. Dan di sana dalam uraian video sudah ada jarak istimewa ya, jarak istimewa yaitu AC. AC adalah diagonal bidang. Diagonal bidang. Di sana diturunkan melalui teorem Pitagoras dan diperoleh bahwa panjang AC adalah panjang sisi kali akar 2 atau biasa disebut dengan A ya, itu sisi atau rusuk kubus, yaitu ada yang S ada yang A ya, ada S ada yang A, bisa saja S akar 2 atau A akar 2. Ini cara cepat juga ya, pintas, itu hasil dari penurunan rumus. Jadi kita sebaiknya kalau menjawab untuk jarak antara titik-titik kita gunakan ini saja ya. Yang kedua, CE adalah di sini diagonal ruang ya, diagonal ruang. Dari penurunan rumus Pitagoras diperoleh A akar 3 atau S akar 3. Ya, bukan 5 akar 3. Ini dalam latihan kemarin ada yang menjawab S akar 3, S-nya dianggap angka 5, jadi 5 akar 3 misalnya. Kemudian yang berikutnya EP, jarak titik E ke P, di mana P adalah tengah-tengah BC di sini ya. Di tengah-tengah rusuk BC. Di sini sudah diperoleh rumus adalah setengah A akar 9. Akar 9 sendiri adalah 3, jadi bisa rumusnya ditulis dalam bentuk 3 per 2 A saja, di mana A nya adalah panjang rusuk gitu ya. Kemudian yang keempat ada EQ, jarak titik E ke tengah-tengah diagonal bidang alas. Ini bisa saja bentuknya berubah dari A ke tengah-tengah antara CDHG, bisa saja ya. Ini supaya dalam gambar jelas, kita ambil saja sampel dari beberapa jarak titik ke titik, kita ambil dari E ke Q. Itu sudah diturunkan, kemudian diperoleh rumus setengah A akar 6. Kemudian yang kelima, jarak ER. ER adalah jarak dari titik E ke tengah-tengah diagonal ke tengah-tengah bidang yang di sampingnya. Jadi di sini di mana R itu ada di tengah-tengah AB, maka jaraknya adalah setengah A akar 5. Oke, pada kesempatan yang lalu saya telah memberikan tugas sama persis seperti ini. Dalam soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Kemudian pertanyaannya, tentukan panjang EP. Nah, dulu ada A, itu pertanyaannya ada panjang EP. Ada yang bertanya sempat, Pak, kalau pakai rumus cepat sekaligus boleh-boleh. Panjang EP, kita lihat di sini panjang EP. Berarti ini setengah A akar 9. Atau bisa saja tadi saya bilang 3 per 2 kali A. A nya adalah 8, berarti ini 3 per 2 kali 8. Ini
coret jadi 4 nih, berarti ini 12 cm gitu ya. Jadi kita bisa menjawab soal dengan cepat. Kemudian yang B. B pertanyaannya tentukan panjang eki ya. Eki ini sesuai dengan soal. Eki sama dengan ini setengah A akar 6. A-nya sendiri adalah rusuk 8, berarti ini setengah kali 8 kali akar 6. Jadi sama dengan ini 4 akar 6 cm. Nah, ini dengan cara ini kita akan menjawab soal yang biasanya dikerjakan dalam 4 menit lah. Kita bisa dikerjakan sampai setengah menit juga bisa ya. Tapi yang kuncinya itu ini harus dihafal gitu ya. Oke. Kemudian yang C. Yang C panjang ER. Panjang ER pada rumus cepat sudah diperoleh pada pelajaran istimewa. Ini setengah A akar 5. Berarti setengah dari panjang sisinya 8 kali akar 5. Jadi 4 akar 5 cm. Nah, itu pada pertanyaan soal nomor 1 kemarin ada yang benar semua kemarin deh. Tapi ada juga yang masih salah karena tadi ininya pakai S. S-nya dianggap angka 5 gitu ya. Dan benar yang untuk dibantu. Itu info yang tidak ditanggung jawab. Oke, yang berikutnya ini jarak titik ke titik. Jadi titik E ke titik C, titik E ke titik R, ke titik B, ke titik dan sebagainya gitu ya. Oke, yang selanjutnya di sini yang soal yang kedua. Ini misalkan panjang rusuknya sebuah kubus ABCD itu 12 ya. 12 cm panjang rusuknya. Nah, ya, 12 cm. Sekarang kita akan mencari jarak antara titik A ke titik CE. Nah, ya, dari titik A ke titik CE. Yang dimaksud dari A ke titik CE adalah garis terpendek. Ya, jarak terpendek. Jadi kalau jarak yang terpendek adalah jarak yang tegak lurus dari titik A ke garis CE. Ini saya udah ambil A-nya di sini, kemudian ini E di sini, kemudian A C-nya. A C ya. Ini gambarnya seperti ini kurang lebih ya. Oke, dalam soal kalau panjang rusuknya 12 AC. AC adalah A akar AC. Ini adalah diagonal bidang A akar 2. Kalau rusuknya 12 berarti yang ini adalah 12 akar 2. Kemudian AE. AE adalah panjang rusuk asalnya. AE berarti AE-nya adalah 12. Kemudian CE. Ya, kemudian CE. Nah, itu tadi Pak dari A ke garis CE itu jarak terdekat. Ini saya ambil misalkan dari titik A tegak lurus terhadap garis CE itu di titik P ya. Di titik P di sini. Di titik P. Yang tegak lurus. Berarti ini CE tadi sudah diketahui AC 12 akar 2, AE 12, CE adalah CE. CE adalah diagonal ruang. Kalau diagonal ruang berarti 12 akar 3. Dalam rumus cepat, dalam video pembelajaran yang sudah sampaikan bahwa untuk segitiga yang seperti ini, untuk mencari panjang AP itu adalah perkalian ya. Ingat, berarti ini CE kali AP itu sama dengan AC ya, kali AE. Perhatikan AP, maaf, CE kali AC kali CE ya, maaf, CE kali AP sama dengan AC kali AE. Oke, seperti ini. AC AE CE CE. Oke, sekarang kita cari AP, yang dicari AP. AP sama dengan AC kali AE dibagi dengan CE. Nah, jadi ini pindah ke luas ini jadi pembagi. Oke, sekarang jadi untuk mencari AP
itu sama saja dengan AC. AC-nya berapa tadi? 12. Akar 2 kali AE. AE-nya 12 dibagi dengan CE. CE-nya sendiri di sini CE. 12 akar 3. Salah satunya kita coret. Bagi, kita bagi habis ini ya. Habis. Supaya rasional menyebutnya, maka dikalikan dengan akar 3 per akar 3 sehingga diperoleh 12 akar 6 ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 3 sehingga jarak terdekat antara titik A ke garis CE adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 akar 6 cm. Nah, itu barangkali ya. Nah, untuk jarak antara garis titik A ke garis CE, jarak terdekat. Nah, barangkali itu cara cepat ya, cara cepat. Ini saya maksud cara cepat karena rumusnya ini tadi untuk mencari ini adalah ini. Ini mohon diingat supaya nanti untuk mengerjakan bentuk apapun kita selalu ingat ini. Jadi perbandingannya yang tegak lurus terhadap ini alas ya kali tinggi sama dengan sisi kali sisi. Ya, cepatnya diperoleh ini 4 akar 6 cm. Oke, yang kedua ada pertanyaan lagi. Hitung jarak dari titik C ke garis PG. Nah, titik C ke garis PG. Boleh saya hapus dulu ini ya. Oke, kita perhatikan segitiga CPG sehingga diperoleh segitiganya seperti ini. Nah, seperti itu. Boleh saja seperti itu. Bentuknya supaya tidak seperti ini nggak apa-apa. Kita kali-kali gambarnya terbalik yang biar terbiasa. Oke, tadi berarti yang siku-siku di sini ini C, jarak ini P, yang ini G. Ya, ini tegak lurus. Jadi jarak terpendek itu dari titik C berarti kita ambil yang tegak lurus terhadap garis PG. Kita misalkan di sini supaya tidak sama dengan ini kita ambil R saja. R. R. Oke, CP. CP adalah setengah diagonal ruang. Kalau panjang rusuknya 12 diagonal diagonal bidang 12 akar 2, maka setengahnya adalah 6 akar 2. Jadi untuk CP di sini 6 akar 2. Kemudian untuk PG, PG ini tadi sama dengan EI. Untuk PG ini sama dengan EI. Cari dulu PG ya. PG-nya itu adalah sama saja dengan PI. EI. EI adalah rumusnya setengah A akar 6 sehingga diperoleh kalau A nya 12 berarti sini 12 setengah kali 12 kali akar 6 jadi 6 akar 6 jadi PG nya adalah 6 akar 6 gitu ya. Untuk CG, CG sendiri adalah panjang rusuk jadi 12 cm. Nah sekarang untuk menghitung panjang CR sama seperti tadi berarti PG kali CR itu sama saja dengan CG CG kali CP sehingga kalau ditanyakan CR itu sama dengan CG kali CP dibagi dengan PG. Jadi CR sama dengan CG-nya tadi sudah ada. CG adalah 12 kali CP. CP-nya adalah 6 akar 2 ya. Dibagi dengan PG. PG tadi ini
6 akar 6 kita bagi ini supaya habis. Sekarang untuk menyamakan apa untuk merasionalkan kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Jadi supaya rasional yang bawah ini akar 6 jadi kita kalikan akar 6 per akar 6. Sehingga untuk CR sama dengan 12 akar 12 dibagi dengan 6 gitu. Nah, ini akar 12 diperoleh dari 2 akar 2 kali akar 6. Jadi akar 12. Akar 12 itu adalah 4 kali 3. Berarti di sini 12 kali 2 akar 3. Jadi akar 12-nya dikeluarkan 4-nya dari 4 akar 3 per 6. Sehingga ini diperoleh 2. Jadi nanti panjang CR-nya adalah 12 lewat 2 kali 2 4. 4 di bawah habis akar 3 cm. Nah, ini untuk panjang CR atau jarak terdekat dari titik C ke garis PG. Nah, itu barangkali untuk pertemuan kali ini saya hanya membahas dari jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis. Untuk jarak titik ke bidang hari ini tadi videonya sudah saya, video pembelajaran sudah share di dalam Google Classroom. Kemudian jangan lupa daftar hadirnya diisi ya, diisi supaya kami dapat memantau siapa saja yang mengikuti pembelajaran saya atau tidak. Itu saja barangkali atas segala kekurangan dan kelemahan saya dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf. Selalu semangat belajar. Semoga sukses ya. Salam dari saya untuk semua anak-anakku, terus selamat belajar pelajaran apapun terutama dalam matematiknya. Jangan segan-segan kalau ada apa-apa silakan saja hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.